Hai semua murid-murid, kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Matematik Tahun 2 dalam topik Reka Cerita Bahagi bersama dengan saya, Cikgu Silviana. Yang belum subscribe, don't forget to subscribe. Oke, hasil pembelajaran kita pada hari ini. Murid dapat membina cerita berdasarkan ayat matematik. Tips membina cerita darat. Pertama sekali, wakilkan kumpulan sebagai satu objek yang boleh memuatkan benda di dalamnya, seperti kotak, pasu, akuarium, beg, dan sebagainya. Wakilkan ahli yang perlu dimasukkan di dalam kumpulan sebagai benda yang boleh dimasukkan ke dalam sesuatu bekas. Tetapi, pastikan objek yang kamu pilih untuk mewakilkan kumpulan tadi dan ahli itu saling berkaitan. Jika kamu memilih pasu sebagai wakil objek kumpulan, maka untuk ahli, Anda boleh memilih bunga sebagai objek untuk mewakilkan ahli di dalam kumpulan. Boleh guna kata kunci setiap adalah sangat popular ketika membina cerita operasi darab. Akhir cerita perlu memberitahu tentang jawaban, yaitu jumlah keseluruhan objek. Kita lihat contoh supaya Anda lebih jelas. Kita lihat contoh yang pertama. Dalam contoh ini, kumpulan diwakilkan dengan pasu. Pasu itu boleh memuatkan objek ahli, yaitu bunga di dalamnya. Kita baca bersama-sama. Ada 3 buah pasu. Setiap pasu ada 5 kuntum bunga. Jumlah bunga ialah 15 kuntum. Jumlah itu adalah jumlah keseluruhan. Baik, kata kunci setiap itu ada digunakan. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh 2. Huzaiman ada 4 kotak mancis. Setiap kotak mengandungi 70 batang mancis. Huzaiman mempunyai 200 batang mancis kesemuanya. Baiklah murid-murid, apakah kumpulan, objek kumpulan yang diwakilkan? Kotak mancis. Kotak mancis itu boleh memuatkan benda di dalamnya. Apakah objek yang diwakilkan oleh ahli? Batang mancis, betul. Baiklah, kata kunci apa yang digunakan? Setiap. Setiap itu digunakan sebagai kata kunci dalam membina cerita operasi darab. Oke, seterusnya kita lihat contoh ketiga. Baiklah, sekarang kita lihat contoh ketiga. Soalannya 9 darab 8 sama dengan 72. Ceritanya ada 9 buah meja. Meja itu kita wakilkan sebagai kumpulan. Setiap meja ada 8 orang tetamu. Tetamu itu adalah ahli di setiap meja. Ada 8 orang. Semuanya ada berapa orang tetamu? Baiklah, 72 tetamu. Terusnya kita lihat tips membina cerita bahagi. Yang pertama sekali, ayat pertama wajib menceritakan jumlah keseluruhan objek. Seterusnya, Anda boleh menggunakan kata kunci seperti diagihkan, dibahagikan sama banyak, diedarkan, diberikan, dan kata kunci yang seerti dengannya. Anda juga boleh menggunakan perkataan diberi satu-satu, dua-dua, tiga-tiga, empat-empat, dan seterusnya, sembilan-sembilan, sepuluh-sepuluh, mengikut kehendak soalan. Pada akhir ayat, biasanya jawaban bagi soalan bahagi tersebut, yaitu
nomor selepas simbol sama dengan. Kita lihat contoh-contoh cerita bahagi. Baik, contoh yang pertama, 18 bahagi 9 sama dengan 2. Ada 18 biji apel. Baik, mula-mula kita ceritakan keseluruhan, jumlah keseluruhan apel. Ada 18 biji apel. Ibu Nina masukkan 9-9 ke dalam bakul. Jadi, ada 2 bakul apel. Maksudnya sini, 18 biji apel itu telah dimasukkan secara 9-9 dalam bakul. Jadi, terdapat 2 bakul apel. Terusnya, baik. Kata kunci yang digunakan ialah 9-9. Contoh 2. Soalannya 22 bahagi 3 sama dengan 7 bagi 1. 22 batang krayon diagihkan kepada 3 orang murid. Setiap murid dapat 7 batang krayon. Baki krayon ialah 1 batang. Baik, 22 itu adalah jumlah keseluruhan batang krayon. Yang diagihkan, agihkan itu adalah kata kunci, kepada 3 orang murid. Setiap murid mendapat 7 batang krayon, baki krayon ialah 1 batang. Contoh terakhir, yaitu 83 bahagi 10 sama dengan 8 bagi 3. Bapak Liu ada 83 biji manggis. Dia ikat 10-10. Dia dapat, berapakah jawabannya? Dia dapat 8 ikat dan baki manggis ialah 3 biji. Baiklah, cikgu harap kamu dapat memahami dengan melihat contoh-contoh yang cikgu telah berikan tadi. Baiklah, sekarang tugasan untuk anda. Untuk menguji kefahaman anda, sila jawab soalan dalam buku aktiviti anda, muka surat 83 dan 84. Itu sahaja untuk hari ini ya murid-murid. Selamat belajar!